Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke, kita lanjut. Saya hidupkan TV-nya. Oke, TV-nya sudah hidup. Teman-teman bisa lihat ya, gambarnya ada belang-belang sedikit. Ya, kita pindah dulu ke siaran lain. Oke, ini lumayan terang. Jelas ya. Warna belang pada TV tabung seperti ini itu penyebabnya ada beberapa hal. Penyebab pertama yaitu misalkan kita mendekatkan alat elektronik yang berhubungan dengan magnet seperti speaker aktif, HP, dan lain-lain yang berhubungan dengan magnet. Yang kedua yaitu biasanya disebabkan oleh komponen PTC yang sudah terbakar atau isi dari PTC ini sudah retak. PTC ini berhubungan langsung dengan gumparan Dezhaus yang berfungsi untuk membuang efek medan magnet. Kita pindah dulu ke mode HP. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuang efek dari medan magnet ini menggunakan alat ini. Oke, kita colokin dulu ini. Jadi caranya seperti ini, kita tarik dari sini ke sana, tarik. Nah, jadi seperti itu ya. Sekali buang langsung hilang. Oke, ini masih ada sedikit. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, sebenarnya TV ini lanjutan video yang saya upload kemarin, cara mengatasi playback TV yang bocor. Jika teman-teman penasaran, silahkan lihat linknya di deskripsi atau bisa saja langsung klik video yang di samping. Oke, terima kasih yang subscribe channel ini. Saya doakan rezekinya melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Saya doakan juga semoga rezekinya melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.